Tahukah anda berapakah umur Nabi ketika memulakan poligami? Islam Online menjelaskan Nabi masih membujang ketika umurnya 25 tahun. Dari umur Nabi 25 hingga 50 tahun, baginda hanya berkahwin dengan Siti Khadijah. Semasa umur Nabi 50 hingga 52 tahun, baginda tidak berkahwin lagi setelah kematian Khadijah. Baginda tinggal bersama dengan anak-anak perempuannya. Ketika umur baginda 53 hingga 60 tahun, barulah Nabi melaksanakan poligami. Pada usia 60 tahun, Allah menurunkan ayat kepada baginda yang menghalang dari berkahwin lagi sehingga dia meninggal dunia pada umur 63 tahun. Firman Allah, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Tidak halal bagi kamu berkahwin dengan perempuan sesudah ini dan tidak pula menukarnya dengan isteri-isteri lain. Al-Ahzab 52. Pengajarannya ini membuktikan Nabi tidak berpoligami kerana nafsu. Jika tidak, sudah tentu Nabi akan berpoligami ketika baginda diangkat menjadi rasul kerana umurnya masih muda pada ketika itu. Sedangkan ketika umur 53 tahun, barulah baginda berpoligami. Semoga bertambah info kita. Assalamualaikum.